Kami sampaikan kepada siapapun yang punya anak kekurangan, jangan dikucilkan, akan tapi justru muliakan dia karena keberkahan dari dia. Allah mengangkat derajat hambanya dengan bermacam-macam cara kalau orang itu faham. Ada orang diangkat derajatnya oleh Allah dengan diberi oleh Allah kekayaan lalu berderma. Dia punya tahta lalu berbuat adil seperti Umar bin Abdul Aziz. Ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah diberi oleh anak pinter, soleh, alim, bisa bermanfaat. Lalu dia diangkat derajatnya oleh Allah. Ada yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan anak yang mohon maaf punya kebutuhan khusus. Dari kecil sampai dewasa tetap digendongin. Saya menemukan semua yang Anda lakukan pahala dan jauh lebih, ini luar biasa besar. Dan jangan dianggap ini sebagai beban, akan tapi sadari bahwasanya itu ternyata adalah pahala yang Allah titipkan melalui anak tersebut. Ada suatu ketika ada orang sudah anaknya umur 9 tahun, anaknya punya kebutuhan khusus. Jadi enggak bisa makan, enggak bisa ini, hanya gini tok, minumnya pakai selang susu, tapi panjang umur sampai 9 tahun. Jangan terlintas di hatimu mendoakan dia mati. Kenapa? Dia membawa pahala, jangan didoakan mati. Nah, termasuk di antaranya yang diuji oleh Allah dengan seperti tadi. Itu Allah ingin mengangkat derajat ibu tersebut. Harta yang Allah berikan itu jauh lebih gede pahalanya daripada harta yang didermakan di saat di medan laga di Palestina sana atau dimanapun. Ingat, harus pahami, yang membiayai anaknya untuk kemaslahatan anaknya, baik kemaslahatan fisiknya atau kemaslahatan akalnya seperti ibu tersebut, maka itu ada nilainya pahala. Jadi agar tersenyum, ingatkan, itu pahala. Dan itu ibu akan kaget nanti di saat menghadap kepada Allah, kok dapat pahala banget. Bahkan mungkin di saat melihat ada seorang anak alim hebat, dia sedih, ya Allah, kenapa anakku kok sakit jiwa, gak alim semacam ini. Anda coba pengen tok begitu langsung mendapatkan pahalanya, kok sampaikan ke beliaunya. Jadi dia tuh pahala, pahala, pahala. Bahkan kadang-kadang dia marah, mukul dan sebagainya. Sadari bahasanya, tidak cuma-cuma di hadapan Allah, ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Maka fahami, begitulah Allah mengangkat hamba-hambanya. Sehingga Allah mengangkat hambanya diberi kesehatan, rajin ibadah. Ada yang Allah angkat derajatnya dengan diberi penyakit sepanjang hidupnya. Dan dia sabar. Kan kisah di dunia itu singkat. Coba berapa lama dia diuji dengan anak. Sepanjang dia hidup saja kan. Setelah meninggal selesai kisahnya. Dan lebih panjang lagi kehidupan nanti di akhirat. Dan kebaikan yang dilakukan untuk anak tersebut yang akan menjadikan beliau itu akan berjaya nanti di akhirat. Sampaikan kepada beliau atau untuk mendengar suara ini, dia adalah harus bersyukur dari satu sisi bahwasanya telah banyak pahala. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang punya anak kekurangan, jangan dikucilkan, akan tapi justru muliakan dia karena keberkahan dari dia. Yang punya kebutuhan khusus atau yang punya mohon maaf akalnya tidak sehat dan sebagainya, atau kadang-kadang dikucilkan jadi anak seperti tidak, muliakan dia, ajari adik-adiknya untuk muliakan dia, ajari adiknya untuk sayang kepada dia. Karena apa? Sayangnya adik-adiknya atau abang-abangnya kepadanya sesungguhnya menumbuhkan keberkahan bagi dia. Nah, ini yang harus kita ajarkan seperti itu. Jadi orang tua tersebut bersyukur kepada Allah. Kenapa bisa bersyukur? Karena bertahun-tahun bisa ngerawat anak sampai bisa mengeluarkan harta sebanyak itu. Dan itu akan jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia tidak mampu menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah menjalankan tugas selesai. Kalau ada seorang punya anak biasa sehat, itu pahalanya pahala biasa. Tapi anaknya dengan sakit-sakit, pahalanya double. Kan begitu? Ajruki ala qadrina sabiki. Kata baginda Nabi, sesuai dengan capekmu Allah akan beri pahala. Tidak percuma, tidak cuma-cuma, tidak gratis. Maksudnya tidak percuma di hadapan Allah. Selalu ada nilainya. Allah selalu melihat hambanya dengan kasih sayangnya, dengan pahala. Dan kehidupan kita bukan hanya terbatas di dunia, kita masih punya kisah panjang nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Albaja TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.